Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my fishing channel. Alright, untuk review kali ni aku akan review reel Osha Jigger F Custom. Okay, daripada Shimano ni. So ni dia reel ni. Okay, Osha Jigger. Okay, F Custom ni kat sini custom dia. Alright, so macam biasa aku akan review luaran dia. Okay, kita go through spec dia sikit. Lepas tu harga dia macam mana, dan apa yang aku rasakan tentang reel ni lah. Alright, dari segi luaran dia, okay, colour dia datang dengan colour macam ni lah. Colour yang kehijau-hijauan, kebiru-biruan, gelap macam tu. Okay, and then aku perasan dia punya knob ni macam lain sikit. Dia ada kangkang sikit, okay, berbanding dengan yang lama. Lepas tu dia datang dengan four lever ni. Okay, four lever ni kalau tak ada four lever ni, dia just spool tension knob tu je. Okay, tapi ada guna dia, bagus ni. Dia ni, okay, aku akan cerita kemudian. Yang lain-lain sama je, okay, sama je. Ada lock, okay, lock ni. Lepas tu, made in Japan. Okay, luaran dia macam tak ada beza sangat lah, kecuali colour. Colour dengan kau nampak four lever ni lah, dengan knob ni. Okay, untuk Linux 1501HG, yang ni dia punya ratio dia 6.4 eh. Drag 7 kg, berat 430 gram. Okay, PE 3, 320 gram. Biasanya aku pakai PE 4 lah, kurang 200 lebih sikit. Okay, lepas tu retriever crank 98, and then bearing lah. Okay, alright, tu dari segi spek dia. Okay guys, dari segi harga pula, reel ni baru sekitar 1700 lebih-lebih sikit kot, tak silap aku. Okay, and then macam aku beli second hand je. Ini aku dapat dalam 1003. Biasanya orang jual dalam 1004 lah. Kalau kondisi cantik macam aku ni, dah ada calar sikit. Ni ada calar sikit, belakang ni ada sikit-sikit calar. Okay, so aku tak kisah sangat. So dapat harga 1003 pun dah cukup baik dah. Okay, tu dari segi harga lah. Ramai orang takut nak buka tau OJ ni. Tapi OJ ni antara reel yang bagi aku paling senang sangat nak servis. Okay, sebab bila korang buka je skru, 4 skru ni, dia akan keluar satu piece bahagian gear je. So yang ni dah totally separate dah. Bila korang buka bahagian gear, lepas tu korang buka ada satu plate lagi, korang dah boleh access gear, boleh tukar drag apa semua. Okay, sekarang kalau kita buka reel ni, korang buka eh, tak eh. Okay, korang buka. Nampak? Okay, ini satu piece yang, satu set yang korang boleh keluarkan. Jadi dia memang tak asing, dua ni. So bagi aku dia sebenarnya sangat senang nak servis lah. Okay, dan gear, untuk gear set yang sebelah sini ni, semua-semuanya ada dalam ni. Dan kalau korang buka 4 skru ni pun, kan, korang boleh access dia punya gear dia nak servis. Kau nak tambah grease ke apa ke, so benda ni sangat mudah lah. So aku akan buka dulu. Okay, so sekarang kalau kau nak keluarkan dalam ni, kau terbalikkan macam ni, kau tarik. Yes, macam tu, nampak? Okay, tu. So dia akan pecah dua set macam ni lah. Ni set gear ni. Set gear ni kau boleh, boleh lah nak tambah, nak tambah grease ke apa ke, apa yang patut kan. Okay, so ni dia punya clicker ni, yang warna hitam ni clicker dia. So kat sini ada satu pin macam tu untuk click. So ni punya washer, drag washer dia. Kalau korang nak tambah drag eh, nak bagi drag, bagi power sekali, korang boleh tambah besarkan gear yang belah bawah ni. Okay, yang belah paling bawah sekali ni, kat bawah ni. Yang ni korang boleh besarkan dia punya drag washer dia. Okay, kalau ikutkan dia, saiz dia kecil, besar ni je. Tapi korang boleh beli aftermarket punya, korang letak bawah ni, ambil yang saya besar sikit, 33mm diameter dia. Tapi tebal 1mm, lubang yang tengah-tengah ni 8mm. Okay, memang ngam. And then yang korang tak boleh buat apa adalah untuk besarkan drag washer kat sini ni, korang tak boleh besarkan lah. Sebab dia dah, kalau ikutkan space dia dengan ni, dah tak ada lah. Melainkan korang buang clicker ni, and then korang tukar plate ni. Tukar plate ni. Okay, tukar plate lain. Plate yang besar sikit. Okay, aku tunjuk bagian washer dia lah. So ni washer ni pun aku dah tukar ni. Ni washer lain.
Okay, aku tunjuk orang. Kenapa dia tak boleh nak, kau nak tak boleh nak besarkan lagi drag washer untuk yang belah dalam ni. Ha, kau tengok sini dia makan space eh. Ha, drag clicker ni makan space, sebab tu kau tak boleh nak besarkan lagi. Melainkan kau buang drag clicker, kau pakai display yang besar. Maksud aku display ni adalah ini. Display ni kena pakai yang diameter besar sikit supaya kau boleh pakai washer yang besar lah. So kau boleh dapat drag yang lebih-lebih besar lah. Tu je lah. Dari segi internal dia, aku rasa korang boleh servis sendiri, korang tak perlu risau. Sebabnya bendanya datang seketul macam ni. So korang boleh pasang balik. Aku rasa tak ada masalah sangat lah. Okay, semua orang boleh buat. Alright, tu untuk internal lah. Okay, sekarang aku nak tunjuk cara nak adjust for lever ni lah. Okay, korang boleh buka ni. Okay, korang buka dulu screw ni. Wah, ada tu lah. Okay, ni keluar screw dia. So yang ni korang boleh keluarkan. Yang kat sini dia ada satu washer ni. Sekarang korang boleh start tune lah. Okay, korang boleh pusing ni. Pusing Ikut okay, sorry. Okay, unlock dulu. Okay, so korang boleh korang ketatkan maksimum dulu. Setakat mana korang nak. Okay, macam ni ke? Setakat ni korang, yang korang nak ke? Korang nak ketat lagi ke? Okay. So bila korang karau ni, korang dah rasa okay, ni dah berat ni. Okay, ni dah maksimum ni. Tu maksimum lah. Tu cara nak tune. Tapi korang boleh pergi ketat lagi kalau korang nak. Tapi aku tak suggest lah. Kalau boleh korang sampai tahap korang rasa karau ni dah seberat ni. Tu dah okey lah. Alright, so bila dah sampai situ, korang pasang balik ni. Ni ada satu takut ni. Takut ni boleh masuk kat celah ni. And then korang letak dia dekat maksimum. Macam tu, dekat belah atas. Okay, masuk washer balik. Okay, and then, sorry, washer, then korang kunci balik lah. Macam tu je. Korang boleh luluskan korang nak lah. Paling senang sekali korang buka handle lah. Okay, macam ni aku malah nak buka handle. Aku just tunjuk kat sini je lah. Okay, macam tu. Alright, tu dah ketat. So kita karau pun dah rasa berat sikit. Okay, so tak ada overrun. Kau release macam tu. Okay, nampak nanti. Macam tu, kau boleh adjust ni. Alright, tu je. Okay, last kali, apa yang aku rasakan tentang Rina? Okay, satunya dari segi colour lah. Bila kau beli OJF Custom ni, dia datang colour macam ni, anodized kan. Dia bukan colour original aluminium. Jadi bila calar tu kau akan nampak jelas lah. Macam ni aku beli second ni, nampak dah ada calar. Lepas tu dekat bawah ni, bawah yang clutch ni pun nampak lah, dah ada calar. Hasil ketukan clutch ni sendiri. Okay, colour dia akan tanggal lah. Tu masalah dengan colour lah. Okay, lepas satu lagi dia punya for lever ni. For lever ni bagi aku sangat berguna tau. Selain pada korang nak increase korang chances strike. Okay, contohlah 40 meter kau drop kan. Bila dah sampai bukan 30 meter tu, korang dah boleh start main ni. Okay, so bila korang lose kan, so jig tu akan melayang lah. Melayang ke bawah. And then bila korang ketat kan, jig tu akan turun balik straight bawah. Okay, bukan ketatkan sangat lah. Okay, ketatkan sikit supaya jig tu turun ke bawah straight. Okay, and then bila kau nak dia melayang balik, kau lose balik, so dia melayang balik. Okay, tu selain daripada tu untuk tingkatkan chance strike lah, sebab kebanyakan strike ni dia ambil masa drop. Okay, tu satu. Satu lagi, dia punya for lever ni bergunanya time kalau kau nak tukar jig ke, kau nak ikat FG ke. So bila kau tarik tali keluar, okay, so dia punya spool ni tak overrun tau. Selain daripada kalau OJ lama tu kau kena ketatkan, betul tak? Kau kena ketat spool. Okay, so benda ni salah satu benda yang untuk tujuan dia nak ketatkan spool je. Okay, so supaya dia tak overrun. Macam ni overrun kan? So kau just tap, dah ketat, dah tak ada overrun. So tali korang dalam spool tu masih cantik lagi lah. Itu satu kegunaan yang aku rasakan berguna lah bila aku guna rail ni. Yang lain performance aku rasa sama je lah. Sama je dengan model lama. Dari segi internal dia pun sama. Lepas tu ni dia punya drag. Aku tak lupa nak cakap tadi. Drag dia bunyi tu.
Lepas tu Forlivo dia tak ada bunyi klik lah. Kalau yang Osha Conquest dia ada bunyi. Ha ni dia ada bunyi. Ha ini tak ada bunyi, kosongnya. Cuma masalah dengan OJ ni biasanya dari segi drag lah. Drag dia agak kecil. Okey, berbanding dengan drill yang besar dan berat ni. Okey. So itu biasa satu masalah yang biasa timbul lah untuk orang yang pakai OJ ni. Lagi-lagi kalau yang jenis nak main boron kan. Biasanya boron nak at least 10 kilo baru sedap main. So apa yang korang kena buat adalah korang kena upgrade drag dia lah. Drag dia tu aku akan tunjuk gambar lah. Sekurang-kurangnya korang tak dapat 10 kilo pun korang dapat 9 kilo lebih pun korang boleh go ahead lah. Sebab 7 kilo kalau korang tarik dengan tangan memang keluar punya lah. Macam air kan. So at least korang kena upgrade drag tu. Okay, so jangan lupa subscribe aku punya channel. Banyak lagi review-review reel yang akan datang. Review barang lain pun aku ada buat. So aku harap membantu korang untuk buat purchase decision untuk reel Osha Jigger F Custom ni lah. So harap membantu. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum. Bye-bye.